Satu tokoh penting Hizbullah dikabarkan tewas dibunuh Israel dalam operasi serangan di Suriah. Ia adalah Faris Qasim yang hingga kini diklaim tewas oleh Israel akibat terkena serangan drone mereka di dalam mobil. Mengutip The Jerusalem Post pada 29 Agustus, serangan itu diklaim Israel telah terjadi pada Rabu 28 Agustus waktu setempat, di mana serangan pesawat nirawak Israel terhadap sebuah mobil yang melintasi pos pemeriksaan Suriah di dekat perbatasan dengan Lebanon. Diklaim oleh dua sumber keamanan telah menewaskan 3 pejuang Palestina dan 1 anggota Hizbullah. Sumber keamanan juga mengatakan bahwa mobil itu tidak mengangkut senjata. Namun militer Israel mengatakan serangan itu menewaskan Faris Qasim, seorang tokoh Hizbullah. Disebut-sebut Qasim adalah satu di antara tokoh penting yang peran utamanya adalah merekrut warga Palestina ke Hizbullah, tugasnya untuk menyerang Israel dari Lebanon. Namun hingga kini belum ada komentar langsung dari Hizbullah atau dari gerakan jihad Islam Palestina.